Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah binti Usman, nomor matrik 17-EWF-1032. Jadi dalam video kali ini saya akan menerangkan pula berkenaan cara memasang paip PVC. Okey, alatan yang digunakan untuk penyambungan pada kali ini ialah yang pertama, kepala paip. Yang kedua, valve socket. Yang ketiga, elbow 90. Yang keempat, PT socket. Yang kelima, gum PVC. Yang keenam, Peter PTEF. Yang ketujuh, gate valve. Dan yang terakhir, paip yang telah dipotong. Seterusnya ialah cara penyambungan paip PVC. Pertama sekali, ambil elbow dan gamkan dalamnya. Gamkan juga di permukaan paip yang berukuran 152mm. Selepas itu, sambungkan elbow dan paip tersebut. Okey, ini adalah antara alatan untuk step seterusnya. Yang pertama, gulungkan Peter PTEF di sekeliling valve socket. Selepas itu, sambungkan pula ke gate valve. Ulang step yang sama untuk valve socket yang seterusnya. Dan sambungkan valve socket tersebut ke gate valve. Dan sambungkan juga paip yang berukuran 203 seperti yang ditunjukkan. Okey, untuk step seterusnya, gulung Peter PTEF di sekeliling kepala paip seperti yang ditunjukkan dalam video. Okey, selepas itu pula, sambungkan kepala paip tersebut kepada PT socket. Okey, untuk step seterusnya, kita gamkan dalam PT socket tersebut dan juga permukaan paip yang berukuran 217mm dan kita sambungkan dua bahagian tersebut seperti yang ditunjukkan. Seterusnya, kita gamkan di dalam valve socket. Dan kita gamkan juga di permukaan luar paip yang kita dah sambungkan dengan kepala paip. Dan kita sambungkan bahagian tersebut. Okey, ini ialah hasilnya. Okey, last sekali, saya akan uji paip ini. Sekian, terima kasih.